Ala payung, la payung, si intan payung. Dipandang rendah setahun jagung. Perlahan dayung, asal sampai ke hujung. Janganlah sanjung, kado naik junjung. Bersama dengan saya Anna Aljufri, kita ada bunga dalam cerita juga ni. Yang mana lagu dia sekarang, letup-letup. Kalau buka aje Instagram, buka aje TikTok, orang duk berjoget lagu dia je, Intan Payung. Dan orang kata macam mana nak dapatkan idea yang macam tu. Orang kata macam masterpiece lah. Dia macam gabungan yang modern dan juga yang traditional. Okay, sejujurnya Bunga tak pernah expect pun lagu Intan Payung akan trending jadi kat TikTok ke kan. Teringin tu pernah lah teringin, tapi kita expect biasa-biasa lah. Keluar lagu tu dah kira bersyukur dah. So lagu Intan Payung ni memang Bunga untuk third single ni. Intan Payung Bunga memang fikir untuk nak buat elemen Nusantara, elemen tradisional sikit dan modern kan, supaya macam, sebab Bunga pun suka bunyi-bunyi klasik, bunyi-bunyi tradisional, sebab bunyi dia macam bunyi Melayu gitu. Macam kita dah tahu dah producer dia mesti Luka Sikta, sebab dia memang famous dengan buat music tradisional. Tapi lagu Intan Payung dia macam satu masterpiece untuk Luka Sikta juga, sebab Luka Sikta sebelum ni dia buat bunyi tradisional Nusantara yang bunyi macam dark, bunyi macam manly, bunyi dark tu kan. Tapi Intan Payung bunyi happy. So dia macam cute. Dia macam out of comfort zone Luka Sikta dan Bunga. Jadilah Intan Payung begitu. Tapi tak pernah expect trending. Terima kasih lah. Kita sendiri pun tak tahu nak menari macam mana. Macam mana lah orang boleh menari. Macam ni lah. Mesti tak dapat. Okay. Itulah, ada juga nampak tu yang Bunga sendiri try macam mana nak menari macam orang lain. Aduh. Okey, tak apa. Mungkin boleh balik praktis lagi lah ya. Kolaborasi bersama yang Kak Ani ni. Nur Anisa Idris. Satu nama yang memang besar-besar dalam industri hiburan kita, especially dalam tradisional lah kan, muzik pirama tradisional. Macam mana boleh bersama-sama, bekerjasama? Mula-mula memang Bunga memang dah, ini memang Kak Ani ni, tak boleh orang lain nyanyi ni ke, macam mana? First bila dapat beat tu, Luka Sikta buat beat tu, kita orang bertiga, Luka Sikta, Kim Gimo dan Bunga, dapat merasakan ni vibe Kak Ani yang dulu-dulu. Vibe Kak Ani dulu-dulu tapi dimodernkan. Tapi Bunga tak terfikir nak collaborate dengan Kak Ani, sebab time tu Kak Ani belum masuk Gegar Berganza lagi. So Bunga macam, Kak Ani nyanyi lagi ke? Macam tu kan. Faham? Collaborate. Lepas tu, Warner Music yang buat kerja di belakang Bunga. Macam Bunga lah. Tengok dah rapat dah. Kita dah jumpa dah Kak Ani, dia setuju je. So, lepas dapat tahu Kak Ani akan featuring lagu Intan Payung. Lepas tu dalam 2 minggu, 3 minggu macam tu dapat tahu juga, baru dapat tahu Kak Ani masuk Gegar Berganza. So timing dia cun-cun. Lepas Kak Ani habis Gegar Berganza, kita keluarkan Intan Payung. Jadi sebab tu dia boom. Tapi masa recording, dua-dua adalah Bunga dengan Kak Ani ke sama-sama lain-lain ke macam mana? Lain-lain. Kak Ani lain, Bunga rekod dekat rumah Luka Sikta. Tapi tu kita pergi happy, tak boleh nak ramai-ramai orang sangat. So kita orang faham. Tapi secara personally, Bunga start jumpa dia masa bila? Ada sebelum tu ke ataupun masa muzik video tu baru jumpa dengan Kak Ani? First time kita jumpa, Bunga jumpa Kak Ani masa tu photoshoot untuk cover.
album cover kan. Dan itulah Sistan jumpa Kak Ani. Saya ketak video. Apa ni, masa photoshoot dengan music video, jarak dia lama gila sebab PKP. Faham? Macam mana personally Kak Ani tu? Sebab kita tengok nampak macam macam garang-garang, macam ala mak-mak gitu kan. Macam macam bunga sendiri berdepan dengan dia. Macam mana sebenarnya Kak Ani ni? Kak Ani memang sangat lembut. Dia sangat lembutlah. Kalah bunga. Dia punya lembut tu macam ala lembutnya, sopan, cakap lembut, slow macam. Dia Kak Ani selalu gelarkan diri Kak Ani Umi. So, Umi ni. Dia ada anak-anak sendiri di Kak Ani yang lain. Jadi Umi je. Lepas tu rasanya Kak Ani ni dia ada macam belajar psikologi juga. Dan dia cerita tarikh lahir ni, ini ni lah, macam-macam lah. Macam-macam lah. So bunga macam dalam tak secara langsungnya bunga belajar something dari Kak Ani. Macam mana setiap kali interview dia respon kepada interview tu, macam mana cara dia jawab. Dia kan legend. So baru jawab pun main merapu je. Oh, dia susun macam ni. Dari situ lah bunga belajar dari Kak Ani. Baik. Memang best lah kalau dapat belajar daripada orang yang memang dah betul-betul berpengalaman. Legend pula kan. Yang mana kita tahu kalau kita dalam social media bunga-bunga pun ada tunjukkan yang tak berapa nak reti menari sangat. Macam mana dengan lagu Intan Payung? Sedangkan lagu ni lagu tradisional. You have to move kan. Tapi dalam music video tu nampak tangan-tangan Intan je lah. Intan pun boleh. Tangan bunga je lah yang bergerak-gerak lebih kan. Macam mana experience untuk music video tu? Okay. Masa nak menari tu sebenarnya sehari sebelum music video shoot, kita orang praktis untuk menari. Itu praktis okay kau lah. Kita pakai kasut dan tu yang macam okay, kita dah dapat ni, balik dia dah praktis ni. Berpeluh balik-balik praktis. Okay, balik praktis, aku praktis. Esoknya, menari pakai heels. Akulah. Kenapalah seksa aku macam ni? Memang tak jadilah. Memang cegidi-cegidi je lah. Lanjut sakit kaki. Memang disebabkan tu lah. Pakai heel tu lah yang mengganggunya. Tapi sebenarnya memang bunga-bunga tak reti menari pun. Tapi nak menari sikit-sikit tu boleh lah. Tapi tak pakai heels tu tak menjadi menari lah. Macam gitu-gitu je lah sikit. Pun boleh lah daripada tak ada kan. Tapi kalau macam sebelum lagu Intan Payung ni, ada tak bunga macam mungkin masa zaman dulu ke, masa zaman sekolah ke, masa menari ke apa ke, ada tak? Ke memang tak ada langsung? Masa sekolah rendah. Masa sekolah rendah adalah menari simple je. Budak-budak sekolah menari je gitu je, gini je lah. Tak ada lah. Wah sangat. Tapi macam Kak Ani, dia membantu tak? Ada tak dia menjelas? Sebab ada part yang korang kena dance sama-sama kan. Macam mana dengan dia, dengan all the dancers, korang punya, orang kata apa, kerjasama korang? Kak Ani time tu juga dia belajar menari. Macam sekejap. Bukan macam wow, show off. Memanglah dia dah memang hebat. Apa maksud pun macam aku dah sehari lebih. Tapi Kak Ani memang nampaklah dia memang betul orang kata anak seni. Menari lembut je tangannya. Dancer-dancer menari pun dia adalah gaya. Kalau gaya moden, dia nampak macam moden betul. Kalau tradisional punya part, dia lembut betul. Macam itulah. Best. Itu mesti kucing dia tu. Nampak. Aduhlah. Memang seronok sebenarnya duduk dengan kucing, mengganggu gugat kehidupan. Takpelah nak buat macam mana, macam ni je lah. Macam mana kita sekarang ni cerita tentang lagu Mering pula. Tadi lagu Intan Payung dah habis, korang boleh layan dekat YouTube. Boleh masuk lagi apa tu, challenge tu. Apa nama challenge dia, Bunga? Challenge Mering lah kot. Intan Payung lah. Sorry, hilang fokus. Intan Payung Challenge.
Ini dah betul-betul merah ni. Kacau. Kucing dia kacau. Kucing. Okay, kita sambung lagi. Cerita tentang Mereng pula. Ni single yang paling latest lah daripada Bunga kan. Lagu ni pula macam ada untuk project khas je. Sebab nampak muzik video dia, semua pelakon-pelakon kan. Ni sebenarnya lagu untuk apa? Okay, sebenarnya Mereng ni merupakan official soundtrack cerita Holiday Ajitom. Okay, Holiday Ajitom ni telemovie lah. So, Holiday Ajitom ni pelakon-pelakonnya, barisan pelakon ada Jalil Hamid, ada Syafiq Kyle, ada Safri, Tengku Zara dan juga Doti, Kak Doti. Okay. Dan Bunga sendiri. Jadinya itulah lagu Mereng. Ha. Okey, tapi lagu tu dijadikan sebagai single Bunga jugalah. Okey. Lagu tu macam mana? Lagu tu sebenarnya cerita pasal apa? Tentang orang Mereng ke apa sebenarnya? Okey, sebenarnya dia cerita pasal adik-beradik dengan Kemita. Okay. Dia macam kita kalau dengar adik-beradik, depan adik-beradik kita tak cover-cover cun ke, cover macho ke. Kita tunjuk diri kita yang sebenar-benarnya. Betul. Family tahu kita ni siapa. Jadi family kita je tahu Mereng kita macam mana. Sama-sama Mereng macam mana. Macam kau buat macam ni, kalau buat bodoh macam ni pun orang luar tak gelak. Adik ke tak? Macam tu. Dia macam tu. Macam dalam masa ada pergaduhan dengan adik-beradik, ada macam gaduh-gaduh mulut dengan adik-beradik, at the end of the day kita akan berbaik juga. Buatlah macam mana pun kau berpisah 5 tahun, 10 tahun, at the end of the day kau akan berbaik juga dengan adik-beradik. Bunga ada berapa orang adik-beradik? Okay, kalau nak cerita pasal adik-beradik, dia macam complicated sikit. Oh, okay. Ni maksudnya kena pasang telinga tutup ni. Lama cerita ni. Okay, sila. Ceritanya ni macam ni. Okay, Mak Bunga ada... Okay, Mak Bunga ada... Okay, adik-beradik Bunga. Okay. Susahnya. Satu mak, lain bapa, okay. Ada 11 orang. Okay. Tercampur sekali dengan satu mak. Okey, macam mana? Satu mak dengan satu bapa. Okey, ya, satu mak satu bapa ada 4 orang. Baik. Okey, satu mak lain bapa 7 orang. Mhm. Satu bapa lain mak ada 5 orang. Ini kan pertalian darah kan? Tak ada. Yang cuma tiri tu belah mak punya anak dengan bapa punya anak, diorang tiri. Tapi yang kita ni satu mak satu bapa ni, satu semua mak adik-beradik lah. Semua adik-beradik, totalnya 16 orang. Oh, kalau raya je mesti kita kaitkan dengan keluarga, kita bersama-sama, satu family, huha-huha, makan-makan itu ini kan. Kira masa tu lah bonding time. Kalau macam Bunga kan tadi adik-beradik 16 kan? 16 orang total kesemuanya. So macam mana? Korang pernah tak macam memang bersatu dalam satu hari yang sama tu? Contoh hari raya lah kan? Memang apa kata gather sama-sama. Untuk satu adik-beradik belah mak campur belah bapa, tak pernah lagi. Okay. Selalunya kita bunga selalu berkumpul belah mak punya adik-beradik, selalu ramai sikit. Belah bapa kena asing. Dia kena berkumpul-kumpul tapi hari lain lah. Okay. So kira macam boleh apa orang kata lain-lain timing lah. Boleh macam share apa-apa cerita-cerita dengan lebih mesra gitu. Betul. Apa aktiviti yang korang selalu buat kalau adik-beradik? Sebab adik-beradik ramai kan? Dia adik-beradik kalau dah 4-5 orang pun dah rasa macam bingit dah. Dia kalau aktiviti untuk anak bongsu ni, adik bongsu ni, apa lagi selain menjaga anak-anaknya? Betul, setuju. Jadi babysitter lah kita. Jadi babysitter lah. Maka yang ni nak main, yang ni nak tidur, nak susu. Semuanya usu, ucu ke panggil apa? Maksu. Maksu. Okey, samalah kita pun maksu juga. Kita faham. Betul.
Aduh, tapi yelah, nak dekat Hari Raya Haji ni kan, mungkin ada something yang macam Bunga nak share tak? Ada tak macam pengorbanan yang Bunga masih ingat lagi? Bunga rasa ni memang betul-betul pengorbanan Bunga lah, yang paling terbesar dalam hidup sepanjang pernah hidup ni. Ada tak? Okay, pengorbanan Bunga lah. Okay, masa dulu yang first kali sebelum New York Times keluarkan surat khabar tentang Bunga. Okay, sebelum tu Bunga tengah final exam. So final exam, kan kalau final exam UiTM kan selang-selang ada, selang-selang hari kan. Okay, hari ni final exam, esok ada show dekat Singapura. Okay, wow. Singapura ke Singapura. Lepas tu tak naik flight, naik kereta. Lepas tu lepas habis show Singapura, time show Singapura ni lah yang ada interviewer dari Singapura untuk New York Times, Bloomberg, kat situ lah, kat Singapura. So Bunga tak tahu, Bunga time tu Bunga buat je interview, tapi tak tahulah macam masuk kat mana. Okay, tak apa lah. Okay, Singapura. Lepas Singapura, esoknya balik Seremban balik sebab ada final exam. Final exam, esoknya pula ada 16 baris. Okay. 16 baris Thailand, dekat Thailand. Kena tak pergi Thailand. Oh, masa tu jadual memang plan. Lepas 16 baris Thailand, final balik. Pengorbanan masa macam tak cukup tidur, nak study time tu juga, nak practice nyanyi. Time dekat 16 baris Thailand, Bunga memang tak boleh perform. I macam bila nak buat je mesti aku lupa ni. Memang tak boleh. Sampai kita orang kena record. Sebab Bunga kena balik dalam pukul 5 petang. Ui. 5 petang tu, 10 pagi kau gerak, 5 petang kau kena balik dah. Tak sempatnya nak merayau Bangkok tu tak ada. Tak tengok kat luar je. Result okey tak tu yang final exam tu yang bekerja-kerja tu? Alhamdulillah. Boleh lah sis.